Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusdi Pratama di Pratama TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata cara bertransaksi di aplikasi Link Aja. Kita buka aplikasi Link Aja ini. Di sini kita akan mencoba membayar tagihan listrik di aplikasi Link Aja ini. Tagihan listrik lama atau pasca bayar atau postpaid. Kita klik PLN postpaid ini. Kita masukkan ID pelanggan atau IPL-nya. Lalu klik lanjutkan. Di sini terlihat tagihan listrik atas nama Anizar Z. Nominal 185, jadi total bayarnya 185. Biaya admin 2.500. Jadi sekarang itu totalnya. Kalau mau bayar, klik konfirmasi dan masukkan PIN kita. Lihat tagihan berhasil. Tagihan listrik Rp185 berhasil. Biaya admin yang 2.500 tadi ditiadakan karena di Link Aja ini tidak ada adminnya. Jadi sangat keren sekali, sangat rekomendasi sekali bertransaksi di sini. Sebelumnya aplikasi Link Aja ini adalah bernama Tikes. Tikes ini juga tidak ada adminnya. Jadi setelah selesai transaksi, kalau mau lihat detail, tarik saja ke atas, ini detailnya. Silakan kalau mau di screenshot. Biar admin 2.500 tapi tidak dituliskan di sana. Klik selesai. Jadi teman-teman semua, begitulah tata cara bertransaksi di aplikasi Link Aja atau cara membayar tagihan listrik di Link Aja. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.